Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 62 Kamis ini bersama saya Adam Suryanagara. Kita lanjutkan rangkaian fakta hari ini. Ngeri niat hati memermak payudara, endingnya malah ajal menjemput. Seorang perempuan muda tak kuasa bertahan usai disuntik filler payudara di sebuah salon kecantikan. Salon kecantikan di kawasan Babar Sari, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ini jadi saksi bisu. Meninggalnya Puji Kurniawati, perempuan muda asal Jetis, Yogyakarta. TKP bernama Ricardo Salon and Bridal. Pemilik salon ternyata membuka layanan memermak payudara dengan cara suntik filler. Namun miris, sekilas dari penampakan bangunan salonnya saja mencurigakan. Hanya berupa toko dengan entah punya izin praktik untuk melakukan treatment kecantikan tersebut. Memang di situ layanannya apa saja? Salon. Terus kenapa itu ada operasi penyuntikan itu juga? Karena permintaan customer sih. Sudah berapa kali ada customer yang minta seperti itu? 5 kali. 5 kali. Dan yang keempat itu tidak ada masalah apa-apa? Korban meninggal 5 jam usai pelaku menyuntikan filler ke payudaranya. Berawal dari kejang-kejang lalu muntah parah. Saat dilarikan ke rumah sakit, korban ternyata sudah tak bernyawa. Saat ini kami sudah menetapkan 2 tersangka, 1 laki-laki pemilik salon serta 1 karyawan yang pada waktu itu melakukan treatment kepada korban. Pelaku menarif sekali suntik filler payudara mulai dari Rp2 juta. Atas insiden ini pelaku terjerat hukuman paling tidak 5 tahun penjara. Andreas Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.